Okey, kita tengok soalan SPM 2011, kertas 1, soalan nombor 9. Okey, dia kata rajah 3 menunjukkan 5 objek F, A, B, C dan D dilukis pada satah kertas. Okey, dia kata antara objek A, B, C, D, yang manakah imej bagi objek F di bawah pantulan Y sama dengan negatif X? Pantulan, di manakah garis Y sama dengan negatif X? Mana garis dia? Mana? Okey, untuk dapatkan garis lurus, tak sini. Kita kena gantikan nilai. Nilai apa yang kita gantikan? Y sama dengan negatif X. Y sama dengan negatif X. Nampak tak tu? Y sama dengan apa? Negatif X. Kita gantikan nilai. Nilai apa yang ada kat X ni? Tengok pasti X, nilai apa yang ada pada pasti X tu? Nilai apa? Nombor-nombor apa yang ada pada pasti X? Satu. Ada satu ke situ? Ada. Ataupun yang paling senang kosong lah. Faham? Bila X dia kosong, so dapat apa? Y pun adalah? So titik pertama kosong-kosong. Ni kosong-kosong. Okay, lagi? Bila X apa? Bila X? Ambil satu nilai. Kan ada nombor banyak ni pada pasti X ni. Nombor apa ada? 2, 4, 6, 8. Beri satu nilai. 2. Bila X dia 2, Y apa? Negatif? Ha, so titik dia adalah 2, negatif 2. Mana titik 2, negatif 2? X, 2. Ni X, 2. Y, negatif 2. Negatif atas bawah? Atas bawah negatif? Bawah. So inilah nilai dia. 2, negatif 2. So dapat 2 titik ni buat apa? Ambil pembaris. Gariskan. Sambungkan titik ni. Faham tak? Ha, ni sambungkan. Okey, boleh kot? Boleh tak boleh? Boleh. Okey, dapat garis? Okey, dia nak apa? Dia nak manakah imej bagi F? Ni F. Di bawah pantulan. So, bila yang merah ni, F ni, dipantulkan pada garis biru. Mana yang dapat jawapan? Biru tu sebagai cermin, F tu objek. Bila F ni dipantulkan pada cermin yang warna biru tu, jawapan dia apa? A. Ah, dapat jawapan dia A. Faham? So jawapan dia adalah A. Siap. Senang ke susah? Senang ke susah? So, untuk dapatkan garis, macam mana dapatkan garis? Gantikan 2 titik. Paling kurang gantikan 2 titik. Faham? Dapat garis, pantulkanlah. Pantul ni macam cermin. So cermin tu, F tu dipantulkan pada garis warna biru. Jawapannya adalah apa? E, dah siap.